Okey, korang tahu tak, satu Malaysia, bahkan satu dunia kena tipu, guys. Bantal ni bukan di vacuum, tapi semuanya claim bantal vacuum. Kita buktikan sekarang. Alright? So, ni dia. Ni bantal yang dah gemuk. Bantal ni bukan di vacuum, eh. Okey? Macam inilah proses dia. Kita ada lebih kurang 8 unit kita dah order, dah ada kat kita punya warehouse. Alright. So, repeat. So kita akan buka balik. Buka balik. Dia bila buka, dia akan tumbuh. Okey, buka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh terus, nampak? Ini yang betul-betul sering buka. Okey. Buat 3 kali kita. Kalau lepeh, lepeh lah dia. Alright. Ni video tak ada edit je. Okay. Lagi sekali. Bukan langgar tayar lori lagi, eh. Ni dah kena kempit kan. Okay. Bayangkan saya tak nak compare dengan mana-mana bantal yang lain. Alright. Cukup bagi kita dah beritahu bantal kita 3 kali kempit kan. Alright. Dia still tahan, guys. Tak sama dengan Shopee. Okey, satu Malaysia, bahkan satu dunia kena tipu. Bantal bukan di vacuum, eh. Bantal adalah di press.